SDM yang harus kita bangun, ya. Kalau memang masih ada silsilah itu sebetulnya dalam sejarah. Kalaupun masih ada keluarga-keluarga besarnya, seperti apa kita harus apresiasi mereka. Ada juga yang memang yang salah persepsi yang dibangun seperti kayak di Bandung tenang nggak nak? Sunda Empire dan lain sebagainya. Itu kan ada apa ya, satu persepsi yang menyesatkan. Itu akan dibaca nanti, akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Saya hanya sifatnya persuasif. Para camat untuk datangi mereka agar mereka ada masalah apa sih, ekonomi kah, sehingga halu ya, sambil sedang diselidiki ya, dijajaki. Kan kita nggak mungkin langsung apa yang mematahkan semangat mereka. Mungkin mereka juga ada permasalahan ya, kebatinan dan lain sebagainya. Pun kalaupun ada cikal bakal itu, betulkah misalkan masih keluarga besar, apresiasi pemerintah seperti apa? Tapi kalau nggak ada, memang halu sama sekali, ya itu harus ada proses. Tapi sebelum diproses sebetulnya kita pendekatan dulu.